Adegan sholat tingkane kampanye calon pemimpin prejani ia dadi darmawan ada masih dadi artis dadakan tim suksesi Mumai, ya promosi unggulane, encal pesan nyumbangin ke Banjar, ada masih nyumbang ke Pura. Ulian ia mencalonkan diri Dumada jasulinggi Tuseng kena pulite Kampanye mula liura pipis Sing peduli pipis Damit pipis prerong Dia ketik ia menang manteka Singkaruan ia inget teken janji Niki kending tua kending reformasi Untungnya ningguku hang demokrasi Mang denenten keliput birokrasi Sane anggon celah korupsi. Aduh unit, ampurang beli unit. Beli janji ada janji lah karena penghijauan ajak calon kepala desa Pak Kingo. Jadi acaranya dimajukan jadwal beli mekaluan. Alasan kan, orang kan aja beli bomet kan tegang. Engkau kau nak beli? Ya Nita, sing percaya lah, milu barang-barang kamu. Aduh, sing bakat benti yang milu acaranya boyo-boyo gitu. Ibu kau mang hari ini, milu kan? Nah kebetulan bu kau mang hari ini dari juru bicaranya Pak Kingu, jadi ya pastilah milu yuk. Nah kan, kebetulan. Aduh, nah, jadi Nita pang ngerti dia beli ide pengertian Nita jadi kan posisin beli cara kengken beli harap Nita ngerti kan posisin beli ne acaranya nak lebih penting oh begitu ternyata hubungan raga itu sih penting bagi beliau wah tak 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 Kenten bibit pun sami ditera. Sampun siap niko Bu ampun diteraan ampun sami tinggal berangkat mantan. Ampun kan tunggu yang lainnya rekan-rekan sama Pak Kingung ya. Yeah. Nyetos nih bos. Iya yeah, iya. Yeah. Ampun Ricky menjanji. Iya. Yeah. Yo, udah datang. Sesastu, Bu Oma. Sesastu. Ampun api gatra. Mungkin lagi kenten. Nggih. Nandur kayu. Nggih, ampun siap sami ditera ampun. Tinggal berangkat ke penghijauan. Iya, Pak, dokter butuh? Dulu biasanya enggak pernah kenten tepat waktu kan ragana. Mungkin wentan halangan api mungkin. Oh, niki. Suasiasu, aduh Bu Komang, ampura Pak Kingo jangan terlambat gede urusan dan masih kecil. Madi. Bibetnya kayaknya.
Sampun siap niko, Pak. Nggih, sampun mek kedraan sampun tinggal berangkat mantan. Mungkin sekalian aja sama Dokter Putu langsung satu mobil. Ada kan? Jangan mantan mobil iki diam kan ya. Satu aja. Niki langsung. Ari tenter nggih. Kirim. Cuma memang tadi nan liat dini. Motoran panak besek kan memang tu orang nyidang. Pak Ken, kan adik cening ngambres gitu adik jak meni. Beli putu, senyak palas tekan ibu hari ini. Ada hal sebe kencanin Dokter Putu udah di bencok. Nyen ya nih nyegerang iyo nah. Adik memang nengil. Aduh, Ning. Sejak ini masalah tuh nak masalah cenik bagi Neneng. Masalah cenik? Oh, bagi Meme itu masalah cenik. Bagi Tiang, itu masalah gede, Me. Nah, Kang Lang sabar, cenina. Suwire jani, Nek. Ini ada masalahnya gede, nah, nih ada pin Neneng. Nah, sabar. Kenapa kok kawan? Aduh. Kenapa? Hah? Aduh. Kenapa ini? Kenapa? Pak, Pak Dokter. Tolong sebentar. Kenapa nih? Kenapa Bu? Kenapa Bu? Kenapa? Aduh. Ajak ke rumah sakit ya. Iya, harus dibawa ke rumah sakit aja, Pak, ya. Pak Cik, bagaimana ini? Permisi, Pak. Ya, maaf. Ya, silakan. Pak Kocek tiba-tiba mundur dari pencalonannya dan digantikan oleh Pak Bonar. Tapi visi-misinya hampir sama. Maju, mundur, maju, permisi, mundur Pak. Terus. Permisi, Pak. Silakan minum ya. Terima kasih. Ya. Begini, Maci. Urusan Kocek mundur dari pencalonan Kades. Sekarang mau digantikan sama si Pak Pondal, iya. Itu tidak jadi masalah. Yang terpenting, Pondal calon yang baru itu tetap bisa kita kuasai agar kedepannya tetap seperti rencana kita di awal, bisnis kita bisa lancar. Kira-kira si Pondal itu bisa dipercaya? Bisa, Pak Cik. Begini, Pak Cik. Nanti malam ada rapat tentang relawan pemenangan Pak Pondal. Pak Cik harus ke sana. Harus? Harus. Iya, tenang saja. Nanti saya atur waktu, karena saya ada urusan sedikit. Tapi mungkin datangnya saya agak telat, tapi saya pasti datang. Tenang saja. Ya. Tapi yang dibahas adalah tentang pengagalan penghijauan Pak Kingo, Pak Cik. Agar mendapatkan simpati rakyat. Kita harus mencari. Jadi programnya Kingo, ya. Di lawan dari Pondal ini, kira-kira saya dengar-dengar tentang penghijauan seperti itu. Iya, maka dari itu Pak Cik kita harus mengagalkannya dengan cara mencari tukang terang. Apa tuh tukang terang? Seperti
apa ya, seperti untuk tidak ada hujan gitu loh Pak Cik. Oh, maksudnya si Kingo dia bikin program penghijauan. Iya. Jadi pas program itu jalan agar tidak turun hujan, seperti iya. Itu maksudnya. Iya Pak Cik. Kenapa tidak pakai sinar laser saja? Di Malaysia tukang terang itu something like magician kayak gitu. Tapi itu kan biayanya mahal Pak Cik. Tenang saja, saya tanggung nanti. Tenang saja. Di Malaysia udah biasa itu. Ngadain konser, biar tidak hujan kita tembak saja pakai sinar laser. Nyari tukang terang. Tapi masalah belum tentu hasilnya bagus. Tapi masalah bayar enggak ini kan. Tenang, saya yang tanggung. Yang terpenting seperti tadi pondal itu bisa kita kuasai dan desa ini bisa kita kuasai terkait masalah bisnis kita biar lancar. Oke, Pak Cik. Selamat ketemu nanti malam ya. Ya, tapi seperti tadi saya bilang, saya agak telat datangnya karena ada urusan. Sekarang Makcik urus itu semua, tapi sebelumnya minum dulu. Jangan tergesa-gesa lah. Santai, yang terpenting saya tidak mau dengar lagi calon itu ganti-ganti lagi. Ini udah 2 kali. 3 kali saya pecat kamu. Ada gen salah tingkah nih. Calon pemimpin nyam. Ada yang emang pipis, ada nada nyakop limo, ada nada masih lomu deh gede suara. Nyak nyak nih teko. Aduh. Ingat nih. Koyong nih bos. Sorry bos, berak ada yang bempar mobil koyong. Eh, ingat. Kanti mas cang bodoh kadi di tekan-tekan wa aja nge sing-sing beres kan wa. Sorry bos, bukannya maksud tutup agat, mata, agat, tutup telinga bos. Agat cang polos, ya si cang polos mau pecat wah. Aduh jangan bos. Eh artinya gini tuh Pak Tut. Yang tiang sing itu, yang nak sebenarnya dong tahu kan Pak Tut gitu. Tiang ini aja nih nak liuk virus. Yang kan tiang kan virus bodoh sih, tiang bodoh. Aduh. Nah, ya yang penting kan bosnya bodoh sih, ya tiang tetap nih. Mana? Kayaknya jadi itu beli tak telepon nah. Nah, ngoyo malunya nama sakit. Bobok, Bomina masak iklan nih, tenangin. Dijual saya iklan. Tuh. Yeah. Oh, dijual roda 4 bekas. 1 juta, Bu. Mudah saja. Bekas, uya, silinder. Nyam. Koyol. Berdoa, nak, oh. Pemalan, dek. Halo, nge. Sehat-sehati. Nge. Hah? Penjara, nyen. Kantor polisi, ada. Dah. Pak Budoh nih, main Pak Nakor kantor polisi. Tiang nak kantor hutang piutang. Nih ramai ngantar telepon sana. Hati-hati jadi. Banyak penipuan lewat telepon, orang harus jelir. Saya tanya malam telepon ada nombor saya sih tu urusan kamu jadi saya macam rumah. Oh, dia pun. Nah, tak tu, tak apa nak beli mobil ni. Dah lama tak ya nak. Ada pun aku sayang padamu. Doh. Sesias tu. Sesias tu. Nge. Bapak sana kenten nge. Yang jual mobil Colt DK9739 kan nge? Oh, nge. Atep, nih. DK9739, nih. Niki, mobilnya menten di rumah nih kan? Tiang lagi coba cek mereka. Langsung mana, Pak? Niki pas kepenang saja, Pak. Padahal niki udah 100 orang niki. Nah, mereka, Pak. Tapi kayak Bapak sih jodoh dengan mobil dia niki, Pak. Nih. Oh, nggih. Nggih mungkin dia mereka nggih. Nggih, nak niki jodoh. Jadi. Mungkin mereka, Pak. Nggih, semua Pak, jatuh siapa nggih? Nggih sesuai alamat yang kenan pun di iklan nggih. Nggih, semua Pak, nggih. Nggih. Ring.
Ngiring, Pak, ngiring. Oh. Nyak Payu jani dak. Yes. Ado Bang nyamo-nyamo. Duh, Payu bin Alvin nawa ado tambah uang kumpai ya. Artinya rago kan nah kekuangan dana sakit. Nih wayaannya. Duh, ayang. Kamu sudah kuajak lang-lang buana kemana-mana. Yes, tuh. Ih, sehat-sehat. Bapak, saya nak perlu awu. Nggih, awu. Ini mobil oh nggih 9739 nggih. Nggih. Bapak, sana mau duit niki? Nggih, tiang nggih. Nggih. Cek dari cek. Nggih, cek di mana ada. Nggih. Bapak mana? Nggih, ini mobil Pak. Hah? Pajak ini mobil Pak ya. Enggak, minta bekas. Peh. Pak potong, Pak ini bagus saya man Pak nyacat mobil tiangi. Sing gitu carane. Pak pasti maklar lo. Chatnya telah lupa. Pak pasti maklar. Beli niki. Pak pasti maklar lo. Dan tiang anggo pedidi niki. Oh sekarang. Niki chat emu anggo Pak niki jek lupa kena ni. Dan boleh tak dong tiang lo tiang. Ngalah kan Pak ini chat mobil. Jangan dapat niki. Pak jangan lihat mobilnya. Lihat misterinya. Misteri. Story. Iya, oh, history. Ah, salah. Oh. Historinya lihat tahun 1945 waktu Indonesia merdeka, mobilnya diu ngangkut pejabat-pejabat. Jo. Sekan. Tahun 1945. Tahun 1945. Meniki mobil Pak tahun kulo iki. Tahun 1960. Ah, cek. Jo aliang. Sing wae ngene iki Pak Jo. Nah, gitu jadi dok nih Pak artine yen jangan apa manis saja ngandane nama Pak Nyak Meli oh, saya mulo ngangkut mikul masih ngingat. Tadi ngangkut mikul. Dan jukut kol, jukut kol, jukut kol. Bermalu jual penyakit ini. Pak Niki. Eh, ya Niki jujur Pak. Eh, ya dia muka harga pang pada enak. Niki dah di tahun pun di 4 juta kemarin. Maafin nama ya tanya 4 juta. Tadi mudah 4 juta. Di 4 juta kemarin kang ya Pak. Bantut lah. Ini mekanyal bes, saya kelas, saya kawat, masih tawangnya jadi 2 juta nih. Eh, pak, pas beli pak dari pembeli dan boleh cacal pak dan harga bintuun. Eh, pak 2 juta roda nih pak sing man. Eh, kini nak pang sama-sama enak. Tun memang atas tali rupiah kamu ambil di tengah ke depan payu masjid yang. Yo tun nepor agam nek. Nah tiang lagi tun kan. Tun sisi 1,5 juta tadi. Yo nawah 2 juta. Mau belok. Sing harga tiang tuan dia mah terus ada yo tuan ni harga motor tuan jadi saya 1,5 ada aneh sudah dia mah belum kong meneng pak dan 500 gitu ya pak duduk di kuda lagi tuh nih duduk yang pun di dua tengah sing sana nuduk yang liu juga kader wah lagi 500 marah meneng bu jadi dua tengah bu jemaah sing nah pang pada jualan pak lagi lo ngesan lagi pak kemudian dia nanti niki ngechat ben 2,5 kan pun eh itu lagi kita takut pang padahal ah kan malah ngajak pak pasti nggak mau petung balik pasti cek itu sama tawa mirip dia yang ling buron ke awal dia malik yang belum kita takut dia yang malik eh malik kini nak kewah 5 tenaga harus taruh semua balik gitu dan balik kentan sakit yang mat oke, okay, itu benar-benar orang kata tiap bontor tiap lagi balik. Sekene nak tu, ane lah bontor kan pak lah. Jauh mungkin cal tu, nenek jauh bang, pengal nenek tu nyamol liu kan tosem kalau ngom biaya. Nenek jauh bang, pak 2,5. Wei, kata, pak nak tiang ya. Nah kene nak, bang pada 1 juta lagi kan kawan, 1 juta lagi lah. Lagi tali pak. Kene sampang eh, pangtan kena harga terakhir niki. Aji 2,5 juta. Tipis je nih kipak tiang punen nyerpis mengenap punen chat mencet. Nih. Kenapa? Kena stroke.
mobil misi black magic. Aca nak muaninya tatar misi setrum, ya nak loh bisa len kasus lagi. Eh, yang ini kok pakai? Tian, dan kita nak ikut ni. Dan kenapa? Unik, mesin ni walaupun misi setrum dikit sih masalah. Tuh. Pokoknya jadi kan dong, Pak. Jadi, Pak. Banget ya tanda jadinya, Pak. Mulai, Pak, ngorahnya, Pak, Pak ini mundur. Beda kan, Pak? Ya, nyana nih, Pak, tiangnya. Iya, tanda jadi ini, Pak, dong. Tanglang. Itu ya, tiang, ini mungkin kalah. Nah, ada tutup pikir, nih, masih, Pak. Jadi, Pak, yang. Ini, Pak, ya, Pak, yang, satu. Nah, cabut apa? Ini, Pak, anu. Astaga. Oke, kenten nyanan, nyanan sulit yang bikin pange. Nggih. Tadi calo man bati doang kali. Nggih. Ampun Bang nak lihat malih. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Apa dia pahit ben pae ya? Coba. Itu dah bodoh Pak cepok om bunuh bena. Kan kena saya tagih bena. Deal. Deal. 2.500 dua ini. Di dasar. Niki sampun makin bos tiang sini baru. Nah, sane madan bapak ponal. Penggantinnya bapak kocet. Intan pengundinya udah sar. Si mana kata bos? Simpun penggantinnya pak ponal. Pak kocet anak ampun hilang beli peredaran. Simpun penggantin pak ponal. Nah, mangga gelis satu kesini tuh. Pengen bos. Nah, lanjut mungkin. Sekarang Pak Ponal mau bawa seng, menapi kaden kalau tujuan ragane pang pada galang kan itu. Itu bos. Ini bos tenang apa Pak? Oh, drone ake, drone ado, mode mesti ini drone. Teman mesti. Perkenalkan. Pak Ponal. Ada antian Ponal. Kas dan bukan sembarang Ponal. Dia sudah punya pengalaman, ya cukup melanglang buana. Betul. Bukan hanya di Bali, bukan hanya di kota, sampai ke Amerika. Dan tumen saya ke Ameriki. Ke Ameriki itu undung saja. Ponal. Ponal. P-O-N-D-A-L. E-A-L. P. P. Peduli orangnya. Peduli orangnya. Penampilannya haduhai. Wah, yang good. Oh, orangnya ganteng. Ganteng. Gagah. Berani. Berani. Dit? Okoh. Saya menurang Okoh. Okoh si Dori igisan. In. Nyaman diajak berdiskusi. Pas. Berpikir baru nyu. Nyu. Pembaharuan. Normal, Bin, sih. Hah? Harus normal, tuh. Normal. Iya. Calon kades masa depan. Iya, benar. Di Banyar Dukoh. Sakti. Nah. Dedikasinya tinggi. Mas, calon pemimpin harus punya dedikasi yang tinggi. Ajak Bali dipertahankan. L, tiang tawang L. L, L. Lan minum melu jadi. Pekleng. Lan minum. Pas. L. Loyalitasnya tinggi. Yang kalau jadi pemimpin di zaman jadi harus ngelahi loyalitas. Nyen pemimpin singlah loyalitas disingkirkan di masyarakat. Seramah ke masyarakat. Kenten nyen, yo dasar. Nike wau sebatas nama, yen buat kemampuan dan sebagainya termasuk harta kekayaan yang akan mendukung saya maju sebagai calon kades, jangan dibilang lagi. Usah diragukan lagi. Jangan diragukan lagi. Dan nyanang sang saya, ini malu bedik. Sebelum melanjutkan apa yang menjadi maksud dan tujuan kita kesini, ini malu bedik. Jering, pangcing berputar. Maksud dan tujuan kesini kan makan. Ah, kan dorin mau masakan. Beres. Masak minum kayaknya kan kering. Jadi balian. Niku kan angin tiang basa-basi. Mungkin sapu naki yang ambil balian. Kadia sapu niku, planning tiang, rencana tiang, kalau maju, milu pemilu kades. Pemilu kades kan dong? No, pemilu kades. Pemilu kades apa pemilu kades? Pemilu kades. Oh gitu? Ke dadi calon kades Riki di Banyar Dukoh Sakti. Pokoknya bos senyandang sang saya. Jek black and white. Jauh dasaran black and white. Jek black bu. Gampang. Tiang beling pidan masuk widro jek regane. Makin sapu napi anduk pangidiang tiang unggul. Pangidang tiang mengalahkan limadan ikingung.
tiang minta bantuan dan minta dukungan. Dukungan pang tiangnya maju ngidan maju dadi kepala desa. Bantuan ni, nah bantuan yang tiang minta, sapunapian tu menggagalkan iki rencana program calon kades yang lainnya seperti kingung. Iko gende tiang. Yen urusan terang menerang, urusan black and white, jero dasaran pun. Jero dasaran sampun ngerti. Pokoknya Pak Ponal, sing nyandang sumandang saya benjak di rumah. Nene, jero balia nomor satu. Pokoknya masalah ngai kering, masalah nerang. Merano? Ngai merano. Hujan. Kecil, kecil. Penjelasan, penjelasan. Kecil, sementara sana sebut tawang pengalaman itu. Apa kan niat Pak Ponal jani bu sampaikan beres. Black and white. Yen Pak Ponal dot hasil ni maksimal. Nah, Pak Ponal harus ngerti mas. Dan sebenarnya bagus bagus. Pokoknya saya pun ikhij jero balian black and white. Benar. Yang penting subuh misi lamun nyet tiang berhasil tiang menduduki jabatan kades di Dukuh Sakti. Aku dekel nagih transfer. Aku dekel nagih beraneng. Niki mana bedek ada di niki. Mari bos tiang akan serahkan sebagai DP. Menyusul benduang kontainer cuma nih. Wah, ujek. Kontainer-kontaineran main niki. Pak Ponal. Yang masalah belakang sudah beres. Gak itu cenik. Pokoknya jero balian anilakan yang tokang kewisesan ngelawan ikinu. Yang jadu sementara jawaban jero dasaran. Pokoknya melawar gerang. John. Wah, John. Cager. Cager. John. Rogat makan. Bin Mani, tulih gen ken-ken penadin gumini nak. Pak Ponal lah disaksina. Nih, dia nyantos bos di dasaran kali satu dike. Bukti jadi saksi. Kenyataan. Nah, pang jadi kenyataan. Eh, bisa. Man, keken yang jani itu bos ini. Ini, anu, jadi, ya sih ngelawan ini, jadi di dasaran. Rago bak mati. Oke, itu. Untung ada pusako, ini jani, namanya jani. Udah mau kelima, bos. Nah. Aku yang bos ngolah pusako kene. Mana pui kesidiari yang kena namanya ni. Angin semangat bapak dulu oleh dokter. Kalau kene to? Eken. Yen menjap patut muncar mandro atau sedang ngergapa. Do mengganggu. Pampang. Jawa saya yang pah kecara kene ni acamar petir wajan. Tuh yang dikatan purun tiang paling sekan kanan purun. Yang cepat ya bos ya. Ya yang Yakut dan Melek lah ya. Dapat keluar nak bosnya? Nah, siap. Ya, konsentrasi. Bos, dapat keluar nak bosnya? Oh, duh, biasanya nih pusako sakti. Tu tegangan betul, yang betul tu tegangan tinggi. Yang tegangan tinggi lawan tegangan rendah. Paling lu kerana menggendeng. Cukup tegangan ini. Hati tiang atu senganya. Konsentrasi. Segeda patu koncar mantro yang gantian wa uyut. Cepat. Hati tiang atu senganya. Bila sesana jenna. Banyak lelek bayu nenek. Aduh. Keseng-keseng masalah hawanya. Ini jauh yuk ketekanan dari aku si tawang ketanggung. Titiang sing milu. Buas tiang kan. Titiang sing milu. Oh. Mimi ratu pedang. Jauh yuk buas boleh pusat kau kan itu. Oh.
Jalan hidup yang kulalui penuh makna bagiku. Ku bersujud padamu, oh Tuhan, padamu, oh Tuhan. Kan ku hadapi dengan cinta, dengan segala yang ada, dengan segala yang ada. Ku berharap kau selalu berada di sampingku. Tiada jemu, ku berharap dengan segala yang ada, dengan segala yang ada. Lihat di sana burung-burung kecil, tiada henti yang menyapa. Di atas sana bukit nan terjal, berselimut kabut putih. Di bawah sana perahu kecil membelah sunyi danau biru. Kenapa kau tiada peduli? Tangis alam menyayat hati. Akankah kau biarkan berlalu kedamaian yang mempesona? Kedamaian yang mempesona. Macam hujan, hujan. Bos, bos. Cedik pendek, bos. Senadi cedik pendek hujan, bos. Konsentrasi lah, wah, itu gede-gede mau boil, boleh. Aduh, bos, berdingin nih, bos. Aduh, yang apa kok konsentrasi? Yang tiang masalah perang nung dirah masai mikirin. Itu gumi panas nih, hujan ulung nih nih. Sing lah gae bos nih. Bos. Cedik pin berdingin, bos. Kurangi mantranya malah dikit, bos. Ini sudah betul-betul yahut and melet tuh, bos. Nah, kau buat lah dayokin itu, aduh. Hei, masuk gua mati ya, bukalah. Hah? Bukalah. Betekan deh, bos. Bulung jam. Aduh. Kau ngasen juga dasarnya itu. Tiang gak percaya, usah dikirim pusako niki, bos. Sampun lu tiang bangga bukti, wien lu, bos. Aduh, pun tutup. Pak, bos, Andra. Sarung. Oh, gak, aduh. Biasanya gitu lah, gua mati ini jadul. Aduh. Usang kau nene, nak icak main meje kan? Nak wagat ada, udah dari Agung cang. Usah kau. Nah, yang itu ya bos, ini hujan ini malu. Jauh sana wakwakwin, bos bilang jangan hujan ya no. Sinjak itu. Musim nak nyemuk padi bos, yang hujan luwung nak nander. Sing, ne ada luwung ne, ada luwe ne. Tapi menuju ke kemarau, sing ada iya petani kewah ngeliah. Tadi terdun. Oh gitu. Saya sebenarnya belum kalah, Pak Cik. Cuman ya itu, konsentrasi saya sedikit terganggu. Tapi kalau terus-terusan seperti ini, Pak Cik, kita akan kalah dari Pak Kinu. Dan kalah menerima simpati dari rakyat. Sudah, begini saja. Sekarang kita harus menambah kekuatan tetap dengan menggunakan sinar laser. Nah, mohon maaf. Itu yang benar, Pak Cik. Saya kira kali ini usaha kita akan berhasil. Saya udah keluar uang banyak ini. Buat sewa apa? Tukang laser. Tukang terang. Di negara saya udah nonsens seperti itu. Yang terpenting ini,
ada uang kita sewa yang namanya penembak awan. Selesai urusan. Urusan magic-magic mohon maaf. Jiru dasar jangan tersinggung. Di Malaysia hal seperti itu udah primitif. Oh ya. Nih. Magic. Ini udah permainan anak-anak yang namanya apa tadi tukang perang. Ya. Ternyata Pak Cik lebih sakti dari Jiru dasar. Belum tentu. Bentar dulu. Halo. Oh iya ya. Nanti saya sana. Ganggu saja ni ulang. Dok, kalau terus-terusan keadaan cuacanya kayak gini enggak nentu lagi kemarau terus-terusan takutnya tiang bisa-bisa gagal ininya penghijauannya kita. Enggak ada solusi. Betul, betul. Marau. Marau kok nyambu. Nih. Cuaca panas, entik-entikan layu. Jangan kan entik-entikan. Kayak kurang tiang layu. Kurangan aku. Nah, artin pangusi masih itu. Bocet awang, ini kada lumi. Oke, jadi menurut tiang, Bu Komang, kemungkinan besar semua itu bisa terjadi. Karena penggunaan laser untuk menangkal hujan sangat mengganggu cuaca. Apalagi mengganggu kelangsungan ekosistem. Jadi seharusnya kita yang wajar-wajar aja. Kalau mau hujan, ya hujan kan. Patut-patut dok, gini, kita ikuti saja keadaan secara wajar. Kalau patutnya hujan, ya hujan. Kalau enggak, ya ikuti secara wajar. Wah, bos, sekali wajar. Ya. Ini namanya cuaca bukan wajar lagi. Ini namanya kurang ajar. Ya. Kalau kurang ajar, perlu dikasih pelajaran. Kalau perlu dikasih pelajaran, perlu kita cari. Solusinya gimana sekarang dok? Ya harus dicari-cari lah. Menyerah lagu gitu. Ini bawa bingung gak tau nawang apa. Sesuatu. Bos yang itu ganteng. Aduh, cuma pandu. Kok nih ngetes nih? Ya jadi kira coba. Jadi nih kak. Coba malu. Ya ayam mantranya subuh. Nggak jadik muncul seketika. Yos, lo singkat gitu ada limbalai cus bahasa ji nyaluh timpal ngajak bos timpal belen kan ada anci mulu tu ajak jos benar ada sikat tu bos jos yang singkat lagi kan len ada ne artinya len jelas len artinya jos tu jos tu kan mulu ada anci sebenarnya ngene kira tu kengken bos ne lapang dak tu dek jos mar benar dak tu dek jos kenapa artinya masih batuk. Si Aden sih gini, pasing penilaian masyarakatnya lihat yang jorok, kadernya gitu. Apapun itu, sengitu, si tetap jadi tadi anak buah Cang, anak buah Iponal, Cang bapak buah, si panak buah, ijos cucun buah. Yang Bu Trisna buah dadah. Coba buah dong yang bersih waduh. Nah. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Cudek di tiang tenaket matur yang jiru dasaran. Pemargi sana sampun-sampun. Di tiang sarang pasukan sami durung menguasai kawan belum dikatakan kalah makin sapu napi antuk nyala tempur iki pang misi lamun nyet tiang pang tiang ada di pihak yang menang yen ini dana dan iki bos tiang aku dekel ngayonung dana asalkan menang asalkan ngul dalam pilkades iki aku dekel kemelukan dana silahkan tersebar bu sebanyak-banyaknya asalkan jero dasaran bersidang ngisin kengkeng kena tiangnya pangidang program nih iku ngomongnya dana iku ngomong penghijauan itu gagal nah jadi mana gaya kekeringan jadi saya mau dikementan nah cutat nih Pak Pondal tenang angkian tiang keltohin anggon ngelawan iku ngomong tenang-tenang ben kalah cari pidangnya pokoknya dia sapu ngapi jantuk nyarat mereka pokoknya
Iya pokoknya iya perlu bantuan tiang banaseng. Tapi sana tiangnya ada niki jaga nih. Mungkin kuenten masih kegemat kide-kide. Mungkin si kede ada. Gawat. Jadi dorosan dorosan. Anu, di siang nenek anu bisa kok. Dona jangan ngejar. Benang-benang gak lah. Dokter itu bawaan tuh gak perlu itu. Alat kamu. Jadi jangan lu nasi cow. Sarang nih, sarang jadi nasi cow. Jadi jangan nasi cow jadi. Pangedang jadi nasi jam. Pang pihin atau tinggi ane pasti lain. Pang dong minimal kurang jangan pang kembang. Jadi berdoa nano, berdoa. Oh mau ikan emas tu. Om yang tatu om hiswari nama swa om ahu. Sang yang Suryo mang desinam. Betara ekeswara mang demijit. Toyo segaro, toyo ring tuka, toyo ring danu, toyo ring telago, mangdong mengesak mari mego. Muncrat mari mego. Bot lang ro ron dia ba. Jalak korupsi. Kan ganggu mau kamu eh. Bisnis. Don piling-piling. Aon metapinan. Demilih maling. Angon pemimpin. Maling setat. Meli suara. Piling-piling, aon metapinan, pemilih maling, angon pemimpin, maling setat, mali suara.